الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع في علم في دارين آمين ثم شرع يقول الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي القرآن فيه تبيان لكل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون والآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا خاتما ثم شرعه kemudian masuk ia yaqulu nabi ia bersabda beliau alhamdulillah segala puji alhamdulillah pujian lillahi untuk Allah allazi arsalani yang telah mengutus aku rahmatan lil alamina sebagai rahmat untuk sekalian alam wakafatan linasi dan seluruhnya bagi manusia semua manusia basyiran lagi membawa kabar gembira wanaziran dan memberikan peringatan wa anzala dan telah menurunkan alaya kepadaku Al-Qur'an akan Al-Qur'an fihi tibyanun likulli syai'in padanya ada penjelas menjelaskan bagi setiap sesuatu wa ja'ala ummati dan ia menjadikan akan umatku khairu ummatin akan sebaik-baik umat ukhrijat linnasi telah dikeluarkan kepada manusia wa ja'ala ummati wasatan dan ia telah menjadikan umatku tengah-tengah wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun dan ia telah menjadikan umatku mereka orang-orang yang pertama dan yang akhir wasyaraha li sadri dan ia telah menerangkan bagiku akan dadaku wa wada'a anni wizri dan ia telah menghilangkan dariku akan dosaku wa rafa'a li zikri dan ia telah mengangkat bagiku akan sebutanku ya, Nabi selalu disebut-sebut Nabi selalu disebut disebut nama Nabi sholawat ya. Wa ja'alani fatihan khatiman dan ia telah menjadikan aku pembuka juga penutup Faqala Ibrahim lalu berkata oleh Ibrahim Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam Bihadza faddalakum Muhammadun dengan sebab inilah telah memuliakan kamu oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam minal atasi asyaddu ma akhazahu dan telah mengambil akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada haus oleh sangat apa yang ia telah ambil akan dia maksudnya apa ya Nabi kehausan yang teramat sangat kehausan bahasanya gitu Nabi sangat kehausan bahasa langsungnya begitu
dan Nabi sangat kehausan. Waja'ahu Jibrilu alaihissalam, lalu datang malaikat Jibril alaihissalam bi'inain, dengan membawa bejana min khomrin, daripada khomar, wa inain, dan bejana min labanin, daripada susu. Fakhtarul labana, lalu ia milih susu. Faqala lahu Jibrilu, lalu Jibril berkata kepadanya, ikhtartal fitrata, engkau telah memilih akan fitrah. Walau syaribtal khamra lagawats. Ya. Ummatuka, jikalau engkau minum akan khamar, maka jika engkau minum akan khamar maka melakukan sia-sia oleh umat engkau. Walau walam yattabika, dan ia ya dan tidak walam yattabika minhum illal qalilu, dan tidaklah mengikuti akan engkau daripada mereka kecuali sedikit. Ya, Nabi enggak minum khamar aja, banyak yang pada minum khamar. Bagaimana kalau minum khamar? Ini pelajaran buat kita, sangat menjadi pelajaran. Jangan sampai kita mengkonsumsi yang begitu. Pegang aja kalau bisa jangan ya. Ngelihat aja kalau bisa jangan. Jauhin barang-barang yang seperti itu. Ya. Jauhin sejauh-jauhnya. Ya. Jangan sampai, sedikit pun jangan sampai. Jagain diri kita. Ya. Dari hal-hal yang bisa merusak kita. Masih banyak yang halal, kenapa yang haram? Ya. Masih banyak yang halal, kenapa yang haram? Masih banyak yang halal. Kecuali udah kagak ada yang halal, kagak ada. Yang halal, kagak ada. Udah dicari kesono kemari, kagak ada. Yang ada yang haram doang, ya makan secukupnya, makan sebutuhnya. Iya. Baru boleh itu yang haram makan. Yang haram boleh dimakan ketika keadaannya memang ya membawa keadaan seperti itu. Kita di hutan enggak ada apa-apa yang buat dimakan kecuali daging babi. Ya udah makan, tapi sebutuhnya. Ya, makan udah cuma sadur romak, menyambung hidup aja. Ya. Dan secukupnya makan ya udah cukup. Jangan enak juga nih, jangan begitu. Ya, makan secukupnya udah selesai. Nah, kalau kita dalam kondisi seperti ini, ada yang halal, kenapa yang haram? Ada yang sehat, kenapa yang merusak? Ya. Minuman khamar merusak enggak tuh? Merusak. Ya. Kita yang bukan khamar aja seperti apa? Minuman-minuman yang beralkohol, apa nih, bukan alkohol, minum-minuman yang ada sodanya. Kita nggak minum, takut bagaimana yang beralkohol lebih merusak lagi. Atau obat-obatan yang terlarang, ya obat-obatan yang terlarang itu jangan sampai, atau yang mendekati itu jangan sampai. Ada yang halal, kenapa yang haram? Ada yang sehat, kenapa yang sakit? Ya, ada yang cakep, kenapa yang jelek? Bodohnya kebangetan. Ya. Jangan ikut-ikut teman, jangan. Kita harus punya prinsip yang baik dalam hidup ini. Kebahagiaanmu ada di tanganmu.
walaupun semua qadarullah. Tapi kita harus ya seperti itu sebagai bentuk ikhtiar kita. Ya, kebahagiaanmu ada di tanganmu. Kesuksesanmu ada di tanganmu. Berbuat yang diharamkan terus, yang dilarang berbuat, sukses enggak bakalan? Sukses enggak? Berbuat yang dilarang, bahagia enggak? Enggak. Kalau turut perintah, nurut, nurut. Bahagia enggak insya Allah? Bahagia. Turutin apa yang dibilangin, apa yang dinasihatin. Insya Allah bahagia. Di kemudian hari, yakin itu. Pesan-pesan guru dijalanin, pesan orang tua dijalanin. Ikutin. Emang pahit rasanya, tapi nanti di kemudian hari akan manis. Lebih manis dari yang kita bayangkan. Saya kalau bisa balik lagi seumur kamu, saya balik lagi. Ya Allah, mudahkan aku lagi umur 17 tahun ini. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Enggak bisa. Kala, enggak bisa. Maka manfaatkan umur kamu yang ada. Jangan main-main. Dinasehatin biar nurut. Ya. Biar nurut. Sekalipun yang nasehatin teman kita, sekalipun adik kita yang nasehatin. Ya. Biar nurut. Biar apa? Bahagia. Biar bahagia. Illal qalilu, kecuali sedikit doang yang ngikutin Nabi. Jadi yang ngikutin Nabi sedikit. Ya. Walam yattabi'ka minhum illal qalilu. Tidak ada yang mengikuti engkau kecuali sedikit. Jadi umat Nabi yang ikut sedikit. Ya Allah. Jadi jikalau engkau minum khamar, niscaya umat engkau akan berbuat sia-sia. Ya. Dan tidak mengikuti engkau daripada mereka kecuali sedikit. Ya. Tapi alhamdulillah Nabi enggak minum itu. Jadi yang ikut banyak juga alhamdulillah. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, annal aniyata, bahwasanya bejana kanat ada bejana itu salah satu tiga. Wa salisu, dan yang ketiga, fihi padanya maun, ada air. Wa inna Jibrila, dan suami malaikat Jibril kau berkata, lahu syaribatal ma'a, jikalau engkau minum air, lagarakat umatuka, ini saya umat engkau tenggelam. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, anna ahadal aniyati, bahwasanya salah satu bejana, ahadal aniyati salah satu, salah satu bejana yang tiga, alati yang uridat, yang di, ya, uridat, yang didatangkan, yang disodorkan alaih kepada Nabi. Karena fiha asalun, ada padanya madu, badal ma'i sebagai ganti air. Wa annahu, dan bahwasanya Nabi ra'a, beliau melihat, an yasari sakhrati, dari sebelah kiri batu besar itu, al-hurul ina, akan bidadari. Fasallama alaihi inna, lalu Nabi beri salam kepada mereka bidadari. Faradadana alaihim il alaihi salam, lalu ia pun menjawab salamnya. Mereka menjawab salam, mereka menjawab salam Nabi. Wa sa'alahum, dan ia bertanya kepada Nabi, Nabi bertanya kepada mereka. Fa ajabnahu, dan mereka menjawab Nabi. Bima takirru bihil ainu, dengan yang menyenangkan hati, ya. Sejuk dengan dia oleh pandangan mata, maksudnya menyenangkan hati, ya. Mereka menjawab apa yang Nabi tanya, ya. Jawaban yang menyenangkan hati. Summa utiya bil mi'raj. Wallahu a'lam bishawab.